Hadirin jemaah mulia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan serta kesehatan dan kekuatan iman. Kita sudah dapat menghadiri rumah Allah dalam rangka memperhambakan diri kepadanya, yaitu melaksanakan sebuah kewajiban salat Jumat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita dalam satu Jumat sekali. Hadirin jemaah mulia, mudah-mudahan dengan demikian selalu menguatkan iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana makin bertambah keimanan kita untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita nyawa penduduk. Hadirin jemaah mulia, dengan tidak terasa bahwa katanya akan memasuki bulan haji kembali, sebagaimana bulan haji yang kali katanya lewatkan pada tahun yang lalu. Nah, setiap datang musim haji kita teringat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan suatu tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah, yang merupakan salah satu yang wajib kita laksanakan ibadah haji di sana, itu sebagai manasik haji juga. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi alladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali meletakkan untuk manusia di Mekah Mukarramah, yaitu meletakkan Ka'bah di sana, yang mana salah satu syarat bagi orang melaksanakan ibadah haji harus melakukan tawaf di Baitullah Al-Haram. Dan ini merupakan menjadi tempat yang berkah di Mekah itu, wahudan lil alamin, dan juga menjadi petunjuk untuk seluruh alam, ya, untuk semua anhail alam ini. Kita tahu bahwa sekarang para jemaah haji sudah berkumpul di Mekah. Ada sebagian yang masih di Madinah. Mungkin beberapa hari lagi mereka harus semuanya masuk ke kota Mekah, itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Hasilnya Ma'amliya, yang mana di situ terdapat tanda-tanda ayat bayyinatun, itu tanda-tanda yang jelas sekali. Maqam Ibrahim, Maqam Ibrahim alaihissalam. Ketika kita melakukan tawaf, pasti kita melewati Makam Ibrahim itu. Nah, kemudian waman dakhalahu kana amin, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia itu adalah dalam keadaan amin, ya, tentram, aman, tentram. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan bagi Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada manusia untuk melaksanakan haji di Baitullahil Haram. Baristafta ilaihi sabila, barang siapa yang merasa sudah sanggup, sudah punya kemampuan untuk pergi ke sana. Itu pertama kemampuan dari segi hartanya, yang kedua kemampuan kesehatannya, yang ketiga adalah kemampuan ilmu melaksanakan ibadah haji itu. Kalau ini tidak diperoleh, ya, tidak wajib begini. Makanya bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, mungkin sudah ada rencana, ulang-ulangilah tentang manasik haji, sehingga haji itu menjadi haji yang mabrur bagi kita, jadi haji yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena haji yang mabrur itu enggak ada balasannya kecuali surga. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ila jannah. Haji yang mabrur itu, haji yang makbul itu, ya hana lain balasan kecuali surga. Nah, jadi oleh karena itu bagi orang yang mau melaksanakan ibadah haji harus betul-betul mempersiapkan diri. Kemudian yang keempat juga harus ada keamanan dalam perjalanan. Ada kendaraan, aman dalam perjalanan, ya tidak terjadi apa namanya konflik di jalan ataupun di sana. Nah, itu juga syarat untuk orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Wa man kafara fa innallaha aniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkarinya, enggak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian orang Islam sudah keluar Islam dia ingkar kepada haji. Ada yang mengatakan tidak perlu haji itu ke Baitullahal Haram. Cukup haji itu tempat kita saja. Nauzubillah summa nauzubillah, itu berarti orang itu sudah sesat namanya itu. Nah, tidak mau mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia merubah ya firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan suatu hal yang baru, dalam perubahan itu dia merubah-rubah firman Allah. Itu sudah lama kejadiannya. Sebagaimana orang-orang ahlu kitab merubah ya kitab Allah sesuai dengan keinginan mereka. Ini demikian juga. Dia membanggakan tempat dia untuk dirasakan pada haji situ. Padahal itu adalah sudah salah betul keluar Islam. Ya. Hadirin yang mulia, maka dalam hal itu, ya kita doakan semoga memadum jemaah haji yang sudah menuju ke Mekah ataupun yang akan menuju ke sana, betul-betul hajinya menjadi haji yang mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sebegitu banyak biaya yang mereka keluarkan, ya pengorbanan yang mereka keluarkan, betul-betul mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji yang mabrur. Karena haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ditanya yang belum melaksanakan ibadah haji, ya sebelum kita menunaikan ibadah haji, kita bersihkanlah diri kita terlebih dahulu. Tak pergi diri kita nyawa, tak betul ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tabdi ibadah wati kena haji wati jangan ibadah. Bukan begitu. Itu ibadah itu ketika kita sudah mulai akan balik, ya balik yang masih kita wajib. Kon wati katuha. Kemana? Kau mati kita kebuah pengali olehnya baru dia wajib. Kakak aja, terkini tidak ada persiapan. Hanya aku yang penting dalam melaksanakan ibadah haji. Hadirin jemaah mulia. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada hal-hal yang disunatkan kepada kita yang hendak tajak kini. Itu diantaranya ketika sudah masuk hari Arafah atau di hari Arafah, kita disunatkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Ya, baru Arafah, bukan hari raya. Kalau sudah hari raya, enggak bisa dilaksanakan puasa lagi, sudah haram. Jadi, waktu baru Arafah, ingat. Saja anda laksanakan ibadah puasa sunnah itu, sunnah Arafah, baru Arafah lah. Nyukur Arafah, nyukur sunnah Arafah. Dikatakan sunnah Arafah, karena sudah masuk hari Arafah. Yang penting kan. Kita ingin melaksanakan ibadah sunnah. Matilun. Dalam titun tiga, tiga. Masa dia tidak mau berpuasa? Padahal pahala besar sekali. Ya, pahalanya besar sekali. Mendapat apa namanya penghapusan dosa. Yang dua tahun. Tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Padahal sebuah. Dan bagi orang yang ingin menambah lagi untuk melaksanakan puasa Yaumu Tarwiyah, sunnah Tarwiyah boleh juga. Itu pada hari yang ke-8 dan ke-9 berarti dua. Ya. Itu yang disunatkan kepada kita yang sedang melaksanakan ibadah haji.
Bagi orang haji, orang Arafah yang hendak puasa, mereka itu diberi kebebasan untuk makan-makan dan minum untuk apa namanya menguatkan dirinya dalam beribadah. Seperti uronyan, urunya mah haji bantu beribadah. Ya, beribadah dan tanya salat-salat wajib itu wajib dilaksanakan. Di situ kemudian doa-doa. Mungkin letaknya kesalahan doa ini. Ya, sampai itu ropono yang doa. Kau nya memang gede. Ladung nya mah haji wang gede gede. Wate alus tumayang wajib tebit yang memang. Jus alangkah ruginya membuang-buang waktu yang sudah dia persiapkan ya selama beberapa tahun berbagai jalurnya. Terdaftar ini mungkin beberapa puluh tahun baru bisa berangkat. Oka te berangkat kali ini anda begitu. Ini adalah sangat rugi bagi kita sendiri. Hadirin jamaah mulia. Kemudian selanjutnya kita juga disunatkan pada hari itu untuk melaksanakan salat sunat Idul Adha. Salat sunat ya raya haji. Nyampi sunat begitunya. Langkah anehnya begitulah nak semaya wajib semaya sunat nak semaya. Waktu semaya sunat raya waktunya ngodanya. Bokong jantung semaya. Seolah-olah itu adalah wajib. Itu sunat atau wajib. Cuman walaupun sunat, pahalanya besar juga. Cuma hanya semaya wajib, baik itu sunat. Hanya semaya wajib, baik itu sunat. Sunat itu adalah tambahan. Terutama salat-salat sunat itu. Ya, sunat rawatib. Itu untuk menyempurnakan salat-salat yang kurang. Seperti itulah sunat-sunat lain juga. Ya, untuk tambahan. Maka oleh karenanya hendaknya yang lale-lale barakun dalam salat janganlah ingatkan salat lagi. Betul-betul melaksanakan ibadah dengan secara sempurna dan juga yang hanya mumpung di doa atau kedua doa pelajari kembali. Sehingga kau hanya teku tengah mantap. Tapi betul-betul dia melaksanakan salat dengan apa namanya penuh hukumnya. Penuh rukunnya, ya, dan juga dibarengi dengan sunat-sunatnya dan dengan penuh keikhlasannya, insya Allah pasti Allah menerima salat kita dan akan diberi ganjaran dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah mulia, kemudian selain kita melaksanakan salat sunat Idul Adha, ya, dan juga kita saling kunjung-kunjung sesama saudara kita, terutama dengan provinsi kita. Ya. Ajaklah orang raya hajinya. Tak mohon maaf. Kemudian selanjutnya pada hari raya haji juga. Ya. Hari raya dan juga tiga hari ya, atau hari tasyrik itu disunatkan kepada kita untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Panitia tanya kali umumkan bahwa karena ya dua buah kelompok yang sudah daftar teman dua kelompok dua golong penuh. Ya mudah-mudahan bagi urang yang ada kelebihan kepada Allah ya bisa mengikuti bersama bisa bersyarikat bersama untuk melakukan kurban seekor sapi itu 7 orang. Nah, kemudian dalam haidnya ya. Cara kubunnya adalah yang pertama harus uang yang kita miliki itu adalah uang yang betul-betul halal. Ini haram baik betul kan. Tapi apa yang teman-teman gede yang nyakti kubun bebi ayat. Apa ya? Ya, itu berarti dengan tidak ikhlas. Karena tujuan kurban itu adalah litaqarrub ilallah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak betul dengan Allah, Allah lebih betul mengatanya. Maksudnya apa? Ketika orang menyembelih kurban, sebelum darahnya jatuh ke tanah, darah binatang kurban itu perlu jatuh ke tanah,
maka langsung menerima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ketika nanti dia berhenti harungkan Allahumma innahu minka wa ilaika. Allahumma taqabbal minhum ya amir nabi yura. Nanti orang tambah kemeng min fulan 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 harus sebut namanya. Ya, sehingga sempurna. Dan disunahkan untuk menyaksikan. Itu dalam penyembelihan hewan kurban. Kemudian hewannya itu harus hewan yang bagus. Kita nyata, ya lillahi ta'ala aku tak minta yang gek. Ya, terutama binatang-binatang yang banyak dagingnya, gemuk. Yang nak pegang obat tadi, kamenya kamu ganti, hanata. Itu tidak ada. Kamu yang diganti sah juga untuk dilaksanakan ibadah apa namanya kurban. Yang menurut Imam Syafi'i lebih baiknya karena dia banyak lagi. Kan? Kalau dah berkena tak diganti, temun, luti. Ya, yang dia tak baca lah. Saya yang sampaikan. Jadi baik tak lah mampu. Tak lah mampu ada pun hati kami yang kami akan diganti ya. Nyahanata. Itu salah pemahamannya. Ya mono ya betul. Kemudian yang kedua, daging kurban itu bisa dimakan ketika kurban itu kurban sunnah atau litakarrub ila Allah, berkat diri kepada Allah. Dia baju. Ya? Dia bagi tiannya di utanya tapi omong satu gun boleh makan. Ada enggak buktinya? Ada. Rasulullah SAW ketika getih kubur. Nah, lewati kubur puluhan. Menjadi unta. Olehnya, bicak tiannya yang kita guli Ali radhiyallahu anhu. Itu marakah bagi mukuah. Alang laki seolah baju tiannya. Yang makan dia. Kau nak bergaringan dia. Yang kebaik sampai menyalahi Rasulullah. Apa namanya, ingkari Rasulullah. Melangkahi Rasulullah. Rasulullah kubur lagi. Itu mana ada pegahan dia. Yang dono kubur hanya baju tiannya. Yang nyambati anak punya itu. Jika baju tiap kubur. Nyonya itu sunat. Ya hanya baju ketika itu bernazar. Di bernazar kan yang mahajar untuk tiap kubur. Kan? Alang ketika kubur pada roh haji atau kumbau roh dasar. Nyan, hanya baju kok nyan. Nyan yang betul hanya baju. Bagi kuatnya hanya baju, untuk keluarga kuatnya hanya baju, dan untuk orang yang di bawah tanggung jawab kuatnya hanya baju. Nyaya hanya baju. Tapi yang tak tunat, boleh. Karena yang berkembang yang lu dengar. Tak bukan hanya baju itu kubur. Dan boleh disimpan dagingnya. Berapa hari, karena mungkin habis itu. Nah, kemudian daging itu dibawa ke mana? Ya dibagi-bagi. Lihat di kubur, boleh dah bagi tiga. Ada yang mengatakan bagi tiga. Ya. Untuk utanya sepertiga. Kamu nak untuk pakai miskin sepertiga. Dan untuk dah bagi-bagi keluarga ataupun tetangga dekat. Kamu nak saudara-saudara dekat ataupun sahabat-sahabat sepertiga. Ya. Jadi tiga per tiga. Satu. Ya. Itu tata caranya. Kemudian apa boleh enggak dijemur? Boleh. Bukan anjir. Ah, dia tak ada etinya. Anjir tak goreng, boleh. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sehingga jangan salah pemahaman tentang kuburnya. Yang terutama kita pegang penuh adalah memang binatang-binatang harus sehat. Ya, binatang-binatang harus gemuk. Nanti baik sampai tak hati binatang yang kapijut. Kepakau menandang nyamuah baju, kamu tak nak murah. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kamu tak nak murah. Masalah baik, ikhlas tadi kita nyamuah. Kemudian dengan penuh ikhlasan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya mampu, kemudian bagi kita nyamuah yang mampu. Karena tadi aku pun, nyampe boleh halihah mendam. Rasulullah bersabda, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqubanna musallana. Barang segitu urungnya kemudahan, kelebihan. Hanya ketika kubun. Udah raya beda tempat semaya waya. Itu hadis yang keras. Ya,
peringatan kepada kitanya. Kecuali kitanya ni belanja tapi hutang dia tu. Bayi hutang ni. Lunasi hutang baru mendekatkan diri kepada Allah. Ini wajib. Sedangkan ini takar bila Allah sunatnya kan. Sunat. Apa namanya? Kudu. Nah, ini yang penting saya ingat. Katanya, sehingga baik. Abang kuburnya berbangga-bangga sebahagian. Ada juga seperti itu. Uhai, kamu kamu tilmu dia nanti berubah. Hanya habis itu, kamu tilam tinggal. Kamu tilam saya. Tih, kamu kubah. Nanti gampung tetangga. Jangan itu tak punya. Padahal berilah itu kepada kampung yang dekat dengan kampung dia. Itu sebagaimana yang diwajibkan dan zakir. Zakirnya sanih daerah tanya nak tahu ribang di zakir. Ya berarti dah bagi ho. Dah tahu ziak ni, dah bagi ni kepada kampung yang tahu kampung tanya. Malah jadi kau bangga-bangga. Umah ia tak kamu mesti lima padu pendamboh lemah. Orang hanya pada kerubah keluarga. Aku kau mesti itu oh. Ya, orang-orang tak sirik kamu mesti bandungan. Ya kau kata lah pemahaman. Ya apakah puno? Tajuk pertama ke orang yang fakir miskin. Oleh hancur tajuk itu tanya bagian itu tajuk. Oleh hancur tajuk ke saudara-saudara tanya ataupun sahabat-sahabat tanya boleh. Ya, insyaAllah mudah-mudahan dengan demikian Allah akan menerima hubung tanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kamu kamu beri harta banyak kepada kamu. Ingatlah kepada Allah fasalli. Salatlah, itu salat rohnya. Salat sunatnya. Wanhar dan juga melakukan qurban. Mengalirkan darah. Ya, itu ayat Al-Qur'an tadi. Hadirin yang mulia, ya, itulah serasa, secara ringkas, ya, dengan munasabah, dengan momentum masuknya bulan haji, ataupun masuknya hari haji dan hari tasyrik, mudah-mudahan dapat kita tunaikan sebagaimana perintah Rasulullah SAW dan juga perintah dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Menurut saya Inamanto yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita yang bersama, dan mati mali kiranya tunaikan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya tadi. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Azim, wa nafani wa iyakum ya fihi minal ayatu wa zikr hakim, wa taqabbala minni wa minhu tilawatu fastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim.